langsung greed. Greed yang menguasai gue dan sok kuat, sok dominan pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, gue import aja langsung ekstra 5 kontainer. Habis itu nggak berapa lama terjadi krisis. Jadi begitu barangnya masuk, harganya sempat hancur, marginnya juga hancur. Dan itu semua di luar kalkulasi. Belajar dari kesalahan masa lalu, ini cerita gue. Sekitar tahun 94-95 bisnis pertama gue itu mungkin waktu itu umur 18 atau 19 gitu. Gue mulai dengan bisnis yaitu jualan komputer rakitan. Kenapa gue mulai bisnis itu? Ya karena waktu itu gue kerja sama company yang memang jualannya komputer rakitan. Dan memang gue sempat punya dream. Kayak one day gue pengen jualan komputer atau teknologi. So, I started. That was my first journey. Tamagotchi itu story-nya lucu banget. Jadi dulu gue tuh punya girlfriend gue punya sister, itu kerja di pabrik Tamagotchi. Jadi gue diperkenalkan Tamagotchi itu kalau nggak salah akhir 96 atau awal 97. Dan gue mencoba dengan dia konsepnya mengirimkan sampel, dan gue lihat. Dan waktu itu cuman baru ada satu store, kalau nggak salah di Plaza Indonesia, yang menjual. Dan akhirnya gue melihat dia orang jualnya waktu itu kalau nggak salah harganya 200 ribu pada zaman itu ya. Gue melihat begitu gue lihat cost-nya segitu murah, gue melihat ini marginnya besar banget. Dan gue mencoba mengambil kesempatan itu. Jadi saya waktu itu mendapatkan soft loan, atau bisa dibilang saya mendapatkan fasilitas kredit. Dan saya mencoba memasukkan produk Tamagotchi dan mencoba memasarkan. Setelah itu kan kita udah mencicipi profit ya. Mulailah gue masukin satu kontainer, mulailah gue masukin dua kontainer. Dan akhirnya melihat potensi pesaing yang berani masukin barang, langsung greed. Greed yang menguasai gue dan sok kuat, sok dominan pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, gue import aja langsung ekstra 5 kontainer. Dan kondisi itu nggak gue perhitungkan karena tahun 97 akhir menuju 98 itu sempat ada masalah dengan import duty-nya. Abis itu nggak berapa lama terjadi krisis. Jadi begitu barangnya masuk, harganya sempat hancur, marginnya juga hancur. Belinya di dolar, jualnya di rupiah, terus dolarnya valuation-nya Indonesia punya currency juga langsung melemah. Ya udah, bertubi-tubi langsung akhirnya. Dan itu semua di luar kalkulasi. Bisa dibilang langkah kayak gambling gitu, high risk gitu. Yang terjadi ya stress, frozen, depressed, fearful, nggak pernah nebak bakal punya utang segede itu. Tentunya dengan kita merasa kita punya nama baik akan tercoreng juga kan, takut sama orang tua juga, takut sama keluarga, kehilangan teman-teman. Ya benar-benar you feel bankrupt. Di situ gue benar-benar kehantem banget sih, kehantem, dan gue akhirnya menyadari bahwa gue kalau melakukan langkah ini, gue harus bisa comeback. Kalau gue nggak bisa comeback, gue mendingan jangan ambil langkah ini. Karena gue nggak bisa mengambil langkah yang sifatnya kayak kita minta gitu kan, tapi kita nggak bisa memberi. Nah itu bahaya. Dan nggak tahu gimana, pokoknya gue merasa miracle dengan banyak doa, gue dapet kepercayaan dari orang tua gue, diamanahkan asetnya, dan gue nggak tahu, gue keluar aja dari mulut gue akan balikin lo 3 kali lipat. Dan gue juga nggak tahu gimana caranya, tapi niatnya ke situ. Dan akhirnya gue berjuang, gue duduk, gue bikin strategi gue, payout loan strategi gue coba mapping, gue coba tanya sini, tanya sana. Gue mulai mapping produk-produk apa, dan pada saat itu kan lagi krisis juga. Jadi lu bisa bayangin, kondisi gue itu frozen, ditimpa sama krisis, ditimpa sama something yang di luar kontrol kita. Tapi gue bersyukur banget, di saat itu gue masih bisa melihat peluang sih. Dengan gue menenangkan diri gue men-strategize langkah-langkah gue. Akhirnya gue dibantu sama sahabat gue, diberi kesempatan untuk sourcing produk. Jadi gue tuh gak punya kliennya, dia yang punya kliennya. Tapi dia gak punya orang yang bisa sourcing, dan gue bisa sourcing. Dan dari situ pelan-pelan gue mulai men-sourcing beberapa produk-produk komoditi yang lagi hot selling banget. Dan akhirnya pelan-pelan sesuai dengan rencana gue, tentu dengan blessing Tuhan, akhirnya loan gue terlunasi. Setelah itu, pertama gue tarik napas. Number one, I became more humble. I had to start, gue harus start dengan I work for someone. Yang tadinya I was a boss of my own.
And I had to work for someone. Dari situ I learn yang namanya intrapreneurship. I learn yang namanya entrepreneurial characteristic. Gue belajar dari situ. Dan akhirnya dari situ gue coba merintis. Sambil kerja gue merintis. Jadi gue karena kejadian itu, gue bilang, wah gue gak bisa langsung all out. Gue harus 50-50 nih. Gue harus punya safety net juga. Dan juga gue harus build a business. Karena spirit entrepreneur gue gak bisa gue bunuh. Emang ada di gue. Cuman gue mungkin butuh belajar controlling-nya. Akhirnya dari situ journey after journey gue coba. Gue mencoba. Karena gue mencari yang benar-benar I like. Sampai akhirnya gue menemukan passion gue yang akhirnya gue bangun yang namanya Caliber Works. Dan abis itu gue mulai ngerintis. Satu hal yang gue pelajari dalam pengalaman gue waktu lalu adalah jangan pernah over speculate. Selalu mapping kemampuan diri kita dan juga mengerti kondisi-kondisi yang ada di kontrol kita maupun tidak ada di kontrol kita. Itu yang gue pelajarin. Itu cerita masa lalu gue, dan sekarang I am living a life of my dream. I am an entrepreneur and I'm helping many customers to grow their business.